tapi selebriti cara dakwah saya ya ke mereka, bisa ajak ke dakwah bagaimana? Melihat perubahannya gitu gimana, Bi? Ya kan dia sedang belajar. Jadi hargailah prosesnya dia sedang belajar. Tapi ngelihat kondisi. Melihat sosoknya sama enggak sih kayak Umi, mungkin para wanita tangguh ya, gitu ya dengan anak-anaknya luar biasa. Buat ibu yang hebat, yang tangguh, yang kuat, yang enggak pernah mau menampakkan apa ya, kelemahannya di depan orang. Pokoknya harus kuat di depan anak-anak. Mi. Yakin, ayo Mi, sudah mandi baju, karena pas acara jadi gak bisa. Terus saya bilang, Mi, wah belum tahu tuh, bisa atau enggak, soalnya padat banget jadwalnya kan, gitu. Akhirnya gak dibulai. Nah pas tadi pagi tuh saya, jam berapa ya, jam 2 pagi saya ngeliat sosial media, iya umroh, itu seneng banget, saya langsung nangis. Karena kemarin-kemarin pas kita setelah dia nikah, kita ajakin umroh tuh belum bisa-bisa gitu. Kadang kita cuma bertiga, kan ini gak ikut. Sama keluarga juga, keluarganya itu juga sini nggak itu, jadi dia emang udah pengen banget. Kayak pas lihat fotonya itu dia seneng banget, saya langsung di grup kan udah sampai Mekah, ya alhamdulillah gitu, diizinin walaupun cuma sebentar tawaf sa'i, ngelakuin kewajibannya umroh dan sa'inya selesai, langsung pulang dan latihan. Doa juga buat enggak, saya cuma semoga apapun yang kau langitkan, yang kamu langitkan jadi kemenangan timnas ya. Umi tadi bilang juga kalau Selin kan sedang belajar, tadi Umi bilang. Sudah berapa lama Umi belajar sama Umi mungkin? Enggak, kalau sama saya baru belajar, nanya-nanya. Ada cerita mungkin sharing-sharing sesama perempuan Umi untuk berjuang sebagai single parent? Pokoknya saya lihat dia sih. Tapi ngelihat keadaan Selin seperti apa? Lapor saya juga lapor. Tanggapannya mengenai Jennifer yang diajar Ustaz Derry mau umrah juga seperti apa? Semoga apa namanya bawa kebaikan. Umi terakhir. Jilbab, sempat pakai jilbab. Umi kondisi Selin seperti apa sih Umi terkait yang habis dapat kabar soal Stephen gitu? Gak tahu, soalnya kan curhat situ-situ. Ya, lihat tuh parfum kayak baju kayak gitu ditanya ya. Akhirnya. Ini tujuan parfum baju ini sekolah anak makin mahal atau gimana? Kalau kan sendiri nih. Ya kan semua kan pasti apa namanya ya, semuanya kayak ya buat sekolah kan panjang ya, anak-anak saya kan panjang ininya apa namanya masih panjang lah, masih sekolah nanti SMA nanti kuliah, jadi ya harus ikhtiar terus namanya single parent, cari sendiri jadi buat tabungan ya Mia. Dan memang buat saya juga ada pembangunan buat rumah yatim yang amanah yang baru kan, jadi memang saya kepengen mewujudkan rumah yatim yang nanti mereka free, mereka ya nggak sekolah, mereka sekolah di situ, orang tuanya ibunya juga tinggal di situ, karena saya ngerasain gimana ketika anak saya yatim nggak punya tempat tinggal, dan saya terpikir bahwa anak-anak yatim di luar sana jika kalau ibunya meninggal dia bingung dia tinggal di mana, jadi saya bikin rumah, ya udah itu rumahnya dia, sampai nanti ibunya dia meninggal dia nggak akan bingung tinggal di mana, jadi itu rumahnya dan saya ayah dan ibunya. Abinya juga ngebantu. Terima kasih. Terima kasih.